Ya, tentu saja kita semua bersyukur dan berbesar hati hari ini kita bisa melaksanakan peresmian digunakannya jembatan ini. Jembatan ini lebih kurang sudah selesai lebih kurang 3 bulan yang lalu. Dan lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkali mulai dari tahun anggaran di P 2022 ini dan di R 2023 nanti akan memperbaiki jalan akses yang menghubungkan Kota Pantelabu dengan jembatan ini. Dengan demikian diharapkan nanti lebih banyak akses-akses yang baik yang bisa dilalui oleh masyarakat untuk menuju berbagai tempat, terkhusus ke tempat-tempat yang mempunyai potensi wisata. Dan harapan lebih lanjut tentu saja membaiknya kegiatan perekonomian masyarakat, meningkatnya kesejahteraan, dan saya pikir tidak salah kalau saya sebutkan bahwa peningkatan kebahagiaan juga, karena masyarakat bisa berwisata dalam kondisi infrastruktur yang cukup baik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan jembatan ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Deli Serdang, terkhusus bagi masyarakat Pantelabu.